Salam dan hai kepada semua pencatur. Hari ini kita nak tengok kita punya juara kebangsaan, juara Malaysia, FM Lim Zoran mengalahkan seorang GM dari Egypt. Baik, kat sini dia putih, dia menentang hitam yang dimainkan oleh GM Hisham Abdul Rahman dari Egypt. Kat sini dia gerakkan pawn pergi ke B4. Kita ada knight F6, C4, E6, knight F3 dan seterusnya D5. Ini adalah opening Queen's Gambit decline. Dan kat sini Zoran mainkan pawn pergi ke G3. Dan kat sini kita dapat tengok kalau pawn D makan pawn C4, ini gerakan yang kurang bagus sebab walaupun dia makan pawn free, pawn yang kawal petak tengah telah pergi ke tepi. Jadi dia punya kawalan di medan tengah kurang sedikit. Sebab itulah selepas pawn pergi G3, H6 dimainkan oleh hitam. Kita ada bishop ke G2, bishop ke D6 dan kedua-dua pemain buat castling. Putih 0-0, hitam 0-0. Seterusnya, naik ke C3. Naik ke C6 dan B3 barulah Zoran kawal pawn C4 tu. Kita ada pawn D makan pawn C4, pawn B makan pawn C4 dan seterusnya pawn pergi ke E5. Kat sini naik makan pawn E5, naik hitam makan naik E5 dan seterusnya kat sini Zoran tak makan naik tu, dia tolak pawn ke C5 serang bishop terlebih dahulu. Kita ada bishop makan pawn C5 dan seterusnya pawn D makan bishop C5. Queen E7 dimainkan, serang pawn di C5 dan knight D5, satu gerakan bagus dimainkan oleh Zoran. Kenapa bagus? Sebab knight ni dia serang queen dan juga serang knight di F6. Kalau queen makan pawn free dekat C5 kat situ, semestinya knight akan makan knight di F6 buat check. Pawn G akan makan knight tersebut dan selepas itu bishop boleh makan pawn H6. Dan kita dapat tengok kat sini, king hitam sudah terdedah kepada bahaya. Sebab itulah selepas knight pergi ke D5, kita ada pertukaran knight dengan knight makan knight di D5. Queen makan knight di 5, rook pergi ke D8 serang queen dan seterusnya queen lari ke E4 dan barulah hitam makan pawn di C5. Queen makan pawn C5 secara percuma, tapi kat sini Zoran mempunyai compensation, mempunyai satu posisi yang bagus dengan letakkan bishop di F4. Kita dapat tengok dua-dua bishop ni sedang panah ke arah yang berbahaya, iaitu ke arah queen side. Dua-dua tengah usah macam tu daripada jauh. Baik, rook pergi ke E8 dekat sini kawal knight tu. Dan kalau korang perhatikan kat sini, bishop putih, bishop di C8, bishop tapak putih hitam ni masih lagi tidak keluar dan punya masalah. Itu sebablah gambit ataupun free pawn diberi oleh Zoran tadi. Kat sini, rook A pergi ke C1, serang queen dimainkan. Queen dari ke E7, kita ada rook F ke D1, ambil file D kat situ. Seterusnya, C6 dan kat sini sekali lagi Zoran mainkan gerakan bagus dengan queen makan knight di E5, queen makan queen E5, bishop makan queen E5, rook makan bishop E5 dan inilah gerakan bagus dengan rook pergi ke D8. Membuat check dan pada masa yang sama membuat pin ke arah bishop di C8. Jadi bishop tak boleh angkat. Kalau bishop angkat, rook akan makan rook. Kat sini king kena lari ke H7 dan disebabkan bishop tu sedang di pin, kita kena serang buah yang di pin. Dia tambah lagi dengan bishop ke H3 nak makan bishop di C8 secara percuma. Jadi kat sini hitam terpaksa bishop makan bishop H3. Kita ada rook makan rook A8 sambil serang pawn di A7. Kat sini rook A5 dimainkan kawal pawn tu. Rook B8 serang pawn B dan seterusnya B6. Kat sini rook makan pawn C6, rook makan pawn A2 dengan mengancam untuk pergi ke A1 buat checkmate. Jadi rook terpaksa kembali ke C1 dan selepas itu kita ada rook makan pawn E2. Kat sini rook B7 oleh putih buat fork ke arah kedua rook di F dan juga di A. Hitam memilih untuk bishop E6 kawal pawn F dan kita ada rook makan pawn A7. Kat sini, walaupun Lim Zoran mempunyai 2 rook dan kelebihan 1 point, tapi sebenarnya ini adalah satu posisi yang draw, yang seri, sebab kalau hitam berjaya untuk tolak dia punya pawn sampailah ke B3 dan dikawal dengan sangat cantik oleh bishop di E6 tu, dan bishop akan kawal kawan dia yang kat belakang tu di F7, ini adalah satu posisi yang sukar ditembusi oleh putih. Putih tak tahu nak masuk macam mana walaupun dia ada 2 rook. Okey, itu dia punya plan lah. Jadi dia mulakan dengan rook pergi ke B2, kita ada H4, H5, king F1 dan seterusnya pawn ditolak pawn ke B5, rook ke B7, pawn pergi ke B4, rook C5, G6, king E1, king G7, rook C, B5 dan B3. Hitam dah dapat dia punya posisi yang dia nak. Bishop di E6 ni sangat kuat. Dia kawal segalanya dan pawn di F7 pun kawal kawan-kawan dia kat depan. Putih tak tahu nak buat apa. Tapi kat sini Zoran cuba lagi untuk teruskan bermain. Dengan rook pergi ke B4, kita ada king ke F6, rook 7 ke B5. King E7, rook B6, bishop D5, king F1, king D7, king E1. King E7, king F1, bishop kembali ke E6, king E1, king F6, rook 6 ke B5,
King ke G7, King ke F1, Rook B1, check King ke E2, Bishop G4, check diblok oleh pawn ke F3, serang Bishop, Bishop kembali ke E6, King ke E3, King H6, King F4, King G7, Rook B7. Oh, penat saya membacanya. Sambung lagi, King ke F6, Rook 7 ke B6, King E7, Rook 6, B5, King F6, Rook B6, King G7 dan seterusnya King G5. Kita dapat tengok idea putih ataupun Zoran adalah untuk cuba mengaktifkan dia punya King sebaik yang mungkin dan cuba untuk paksa hitam buat satu mistake, buat satu kesilapan. Kat sini, hitam teruskan dengan Bishop ke D5. Kita ada King masuk ke F4 balik. Rook ke B2, Rook 4, B5, King E6, King G5. Dan kat sinilah hitam membuat satu kesilapan yang besar. Kat sini, hitam patutnya mainkan gerak Bishop. Jadi, dia boleh gerakkan Bishop ke C4 dan balik kembali ke E6. Main macam tu je dan dia akan dapat keputusan draw. Tapi kat sini, dia buat satu blunder dengan gerakan Rook pergi ke D4. Dua, kenapa Belanda kat sini korang boleh pause dan cari apakah gerakan terbaik yang boleh dilakukan oleh putih. Silakan. Untuk yang tak tahu, FM New Zoran ni merupakan kita punya juara kebangsaan di tertutup kebangsaan yang berlangsung pada bulan lepas. Sebelum ni pun dia pernah juara. Jadi, dua kali dia juara. Satu pencapaian yang sangat membanggakan. Dan kat sini, apakah gerakan terbaik oleh putih? Iaitu sacrifice, exchange sacrifice dengan Rook makan Bishop di E6. Kita ada pawn F makan Rook di E6. Tapi kat sini Rook tak makan lagi pawn B3. Dia buat satu gerakan yang mengambil tempo dengan Rook pergi ke B7 check. King balik ke F8. Paksa King duduk di tempat yang tidak aktif. Dan sekali lagi dia tak makan lagi pawn B3. Memang dia tak lapar. Dia pergi King ke F6. Sekali lagi ancam untuk buat checkmate dengan Rook ke B8 dan sambil-sambil serang pawn di E dan juga di G6. Kat sini King ke E8 tak nak bagi checkmate dan barulah Rook makan pawn B3. Yang kita dapat tengok salah satu daripada pawn di G ataupun E6 akan mati. Kat sini E5 dia mainkan. Kita ada King makan pawn E5. King F7, Rook B7, check sekali lagi, paksa King untuk turun ke bawah, jadi King ke G8, King kembali ke F6, Rook D6, check, King G5, King F8, King H6, Rook D3, serang pawn, dan kita ada Rook G7 pun serang pawn, Rook makan pawn F3, Rook makan pawn G6, dan kat sini, kita dapat tengok pawn H5 seterusnya akan menjadi mangsa. Kalau hitam cuba Rook ke F5 kawal pawn tu, semestinya Rook akan pergi ke G5 blok. Dan kat sini pawn H5 pun turut akan mati. Jadi itu sia-sia. Sebab itulah selepas Rook makan pawn, kita ada King ke F7. King makan pawn H5, Rook F5 check, Rook G5 cuba untuk tukar Rook. King ke F3, pawn ke G4, Rook H3, Rook A5, King G7. Rook A7 check, paksa King pergi ke G8 dan seterusnya King ke G6 cuba untuk buat checkmate di A8 dan kat sinilah hitam ataupun GM Abdul Rahman Hisham terus resign dan menyerah kalah. Kenapa? Sebab kat sini selepas dia selamatkan King, contohnya King pergi ke F8, semestinya putih akan tolak dia punya pasport bermula dengan H5 dan seterusnya. Ini adalah satu kemenangan yang mudah. Inilah kehebatan kita punya juara kebangsaan yang boleh bersaing sebenarnya dengan GM-GM di luar sana.